Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Rabu sore mengakibatkan sebuah rumah di Desa Cibuntu Purwakarta tertimpa longsoran tembok penahan tanah yang ada di sampingnya. Ya, longsoran ini terjadi akibat tidak kuatnya tembok menahan beban tanah yang tergerus air hujan. Seperti inilah kondisi rumah milik Oding di Kampung Pasir Rampadan, Desa Cibuntu yang terkena longsoran bangunan tembok penahan tanah di samping rumahnya. Mulai depan hingga belakang rumahnya rusak parah. Tidak hanya atap rumah yang rusak, namun tembok dapur pun ikut jebol tertimpa longsoran bangunan tembok penahan tanah. Menurut warga, longsor dari bangunan tembok penahan tanah ini diakibatkan tidak kuatnya bangunan menahan beban, karena bangunan tembok penahan tanah yang dibangun dengan posisi tegak. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Udah, paling ya.